أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله مكرمون على أساتذة على أساتذة para tokoh masyarakat seluruh pengurus musala Al-Fiyah Istiqomah yang saya hormati, saya muliakan bapak-bapak jamaah salat maghrib, jamaah musala Al-Fiyah Istiqomah yang semoga semuanya senantiasa mendapatkan barokah, mendapatkan penjagaan, perlindungan, mendapatkan maghfirah serta rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bapak jemaah sekalian, pada malam hari ini kembali Allah berikan kegembiraan kepada kita berupa hadirnya kita di masjid, di masjid musala yang kita cintai ini dengan melaksanakan perintah Allah salat maghrib berjamaah, di mana insyaallah kita meneruskan dengan majelis ilmu, majelis ta'lim. Kita duduk dengan niat iktikaf di musala ini sambil kita niat duduk di dalam majelis ilmu, kemudian kita sambil niat menunggu hadirnya waktu salat isya berjamaah, sehingga dengan demikian mudah-mudahan pahala kita merupakan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita sebagai hambanya yang beriman dan meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak jemaah sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini saya akan membahas sekitar ayat 111 pada surat At-Taubah. Surat At-Taubah ini kaitannya nanti dengan bagaimana perubahan-perubahan dalam kehidupan kita di dalam sejarah umat Islam sampai juga kepada dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli orang-orang beriman itu diri dan hartanya dengan surga. Di sini Allah menyebutnya dengan kalimat ishtara. Ishtara itu dalam ilmu nahwunya fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja yang menunjukkan makna telah berlalu, telah lampau. Padahal di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membeli kita dengan surga. Surganya ini bukan sekarang, tapi nanti. Tapi Allah menyebutnya dengan kalimat fi'il madhi, ishtara. Ini dalam kitab ilmu balaghahnya itu disebut dengan litahqiqil wuqu'. Jadi fi'il madhi
dipergunakan untuk makna masa depan, itu artinya adalah karena pasti terjadinya. Seperti dalam Al-Qur'an, ata amrullahi fala tastahilu, telah datang urusan Allah, maksudnya hari kiamat, fala tastahilu, maka janganlah engkau minta untuk dipercepat. Yang dimaksud dengan amrullah itu adalah hari kiamat, tapi di situ Allah menyebutnya dengan kata ata, ata telah datang. Telah datang hari kiamat, maka janganlah kau minta mempercepatnya. Maksudnya apa? Hari kiamat itu pasti terjadinya. Di sini juga Allah mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah, bahwasanya Allah telah berjanji akan membeli orang beriman itu diri dan hartanya dengan surga. Dan ini perjanjian transaksi yang sudah pasti, tidak akan ada penarikan kembali. Yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtalun. Bagaimana di antara transaksi dengan Allah, mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh atau terbunuh. Ini ayat di Gaza itu Pak ya, itu transaksi dengan Allah. Maka pasukan Hamas itu Pak harus hafal Al-Qur'an dulu ya, apa namanya, audisinya ya, harus hafal Al-Qur'an. Kenapa? Karena mereka harus paham dulu di mana Qur'an. Ternyata mereka paham tentang MOU mereka dengan Allah, ya kan? Tentang baiat transaksi ini, ya. Membunuh musuh atau dibunuh itu langsung ke surga, ya. Pasti surga. Nah, makanya kalau sudah punya kekuatan seperti itu, siapapun tidak bisa akan dapat mengalahkannya. Ya, sebagaimana dulu pada zaman sahabat. Wadang alaih hakon fit Taurat wal Injil wal Quran, itu sudah janji Allah yang pasti, baik di Taurat, di Injil, lebih-lebih di Quran. Waman awfa bi ahdihi min Allah, lalu kata Allah, siapakah yang lebih bisa memenuhi janjinya daripada Allah? Kalau capres mungkin Pak sekarang berjanji, belum tentu nanti pada waktunya memenuhi janjinya. Tapi dikatakan oleh Allah, wa man awfa bi ahdihi min Allah, siapa yang lebih bisa memenuhi janjinya daripada Allah? Tidak ada. Allah pasti memenuhi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Oleh karenanya, fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bih, berikanlah kabar gembira dengan transaksi, dengan bai'at yang telah Allah lakukan kepada kalian. Wa dzalika wal fawzul 'adzim, yang demikian itu adalah kesuksesan yang besar. Bapak-bapak sekalian, ketika kita sudah beriman dan istiqomah dalam iman, maka kita sudah termasuk dalam perjanjian ini. Sudah masuk dalam perjanjian ini. Kalau sudah masuk ke perjanjian ini, apa yang dikatakan oleh Allah? Fastabshiru, berikan kabar gembira. Artinya apa? Kita harus bergembira karena ini sudah ada kabar gembira dari Allah. Ini kabar gembira dari Allah kepada orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah telah mengadakan transaksi, perjanjian transaksi seperti ini. Dan itulah fawzul 'adzim, kesuksesan yang besar. Jadi kita ada perintah untuk bergembira. Dalam Al-Qur'an itu banyak perintah untuk bergembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad,
sebab karunia dan rahmatnya, sebab itulah kalian harus bergembira. Karunia dan nikmat apalagi yang lebih besar daripada iman yang kita dapatkan ini? Dan kita diperintah falyafrahu, hendaklah kamu bergembira. Gembira itu adalah perintahnya. Jadi orang beriman itu harus bergembira, tidak boleh bersedih. Kenapa? Karena kita telah berada di dalam suatu perjanjian besar dengan Allah. Selama kita hidup beriman sampai kita meninggal dunia, kita berada dalam naungan perjanjian itu. Dan saat itu kita bergembira, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita beriman ini atas izin Allah. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Tidak akan pernah seseorang itu beriman tanpa izin Allah. Bapak beriman karena kemauan bapak, bukan karena Allah pilih untuk beriman. Artinya apa? Syukur kita harus besar kepada Allah. Syukur inilah yang membuat kita bergembira. Enggak ada orang bersyukur bersedih. Bersyukur itu adalah gembira. Maka syukur yang terbesar, gembira yang terbesar adalah gembira kita dipilih untuk menjadi orang beriman. Kenapa? Karena kita sudah ada MOU bahwa kita akan ada kepemilikan surga. Maka sekarang gembira enggak, Pak? Ibarat kita ini sekarang di dunia sementara masuk ke kantor marketing perumahan, masuk ke kantor nggak ada yang puyu. Nih, kita udah bayar. Kenapa? Nih iman. Kira-kira bapak mau tetap di kantor, apa mau segera pindah ke rumah itu? Pengennya kalau sudah ada yang puyu itu, sudah pakai DP kita nih. Kira-kira orang seperti itu pengen lama-lama di kantor marketing ini apa pengen cepat pindah ke rumah itu? Harusnya kan begitu. Ya, Pak ya. Nah, orang beriman itu harus sudah siap untuk menempati rumahnya di surga. Tidak perlu takut kapanpun Allah ambil. Kenapa? Karena di sini kita masih cuma berada di kantor pemasaran saja. Ya. Hakikatnya kita harus pindah dari sini, teman-teman, ke rumah kita yang asli, di mana kita telah ada perjanjian dengan Allah. Itulah surga. Alangkah nikmatnya orang-orang beriman, karena hidupnya di dunia sudah ada jaminan, jaminan penjagaan Allah. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wajib bagiku, kata Allah, menolong orang-orang beriman. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dhulumati wal nur. Allah lah yang menjaga, memelihara, melindungi orang-orang beriman dan mengeluarkan dari kegelapan kepada terang. Jadi di dunia ada penjagaan. Bahkan malaikat dikerahkan untuk menjaga orang beriman. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kata malaikat. Kami-kami ini para malaikat ditugaskan untuk menjaga kalian, melindungi kalian. Di mana? Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Nah, kalau sudah begitu, Pak, jangan kemudian kita dibikin sedih dengan hal-hal yang kecil. Dunia ini kan kecil, kan kita tinggalkan, betul tidak? Inilah yang kadang membuat kita sedih. Nah, sementara kegembiraan syukur dengan iman ini kadang kita lupakan dalam hidup. Padahal umat Islam itu diperintahkan untuk bergembira. Orang bergembira itu pasti pikirannya positif, Pak. Ya, gembira dengan syukur kepada Allah itu pasti pikirannya positif. Ya, kalau pikirannya positif, pasti dadanya ini jantungnya berdetaknya dengan lancar. Ya, kenapa? Karena dia pasti banyak senyum. Ya, orang yang senyum sehari 20 kali itu
kata dokter, ini pembuluh darah ini melebar. Jadi enggak ada sumbatan-sumbatan yang membuat jantung ini kemudian berdebar. Kenapa? Karena kita sudah biasa tersenyum minimal 20 hari, 20 kali sehari. Itu bisa melebar pembuluh darah. Nah, kalau kita sudah bersyukur kepada Allah, pasti kita akan bersyukur kepada sesama manusia. Paham ya? Nah, ini artinya kita harus menghargai agama, iman yang telah ada di dada kita dan kehidupan kita ini. Kita syukuri dengan sebesar-besarnya, sehingga perintah untuk bergembira itu selalu ada di dalam diri kita. Bapak dan Mas kalian, rahimakumullah. Kemudian ulama mengambil ayat ini sebagai teori. Ketika diteliti dari zaman sahabat, zaman Rasulullah, ya, kemudian sampai zaman para tabi'in, zaman kemudian para sultan-sultan, sampai ke zaman kita ini, ternyata ada di dalam ayat ini cara penelitiannya. Gimana sih dikatakan innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli. Pertama di situ ada kata Allah. Ya Pak ya. Allah minal mu'minina, orang-orang beriman. Orang beriman ini apa? Dua, anfusahum wa amwalahum, harta dan dirinya. Bi anna lahumul jannah, dibeli dengan apa? Dibeli dengan surga. Ini suaranya enggak semerungu. Nyampe enggak ya? Berarti di situ ada Allah, ada diri dan harta orang beriman. Ya, Pak ya? Ada segitiga ya. Di atas Allah, di sini diri dan harta. Nah, Allah ini terwakili dengan firman-Nya apa? Al-Qur'an. Di sini Al-Qur'an, di sini diri, di sini harta. Umat ini akan berjaya, umat ini akan kuat, dan umat ini akan bisa sejahtera, bahkan bisa mengalahkan musuh-musuhnya, kalau umat ini menjadikan Allah, menjadikan Al-Quran sebagai pergerakan dari diri dan hartanya. Diri dan hartanya tunduk kepada Al-Quran. Diri dan hartanya tunduk kepada Allah. Kalau seperti ini, maka umat ini akan menjadi umat yang hebat, umat yang kuat. Dan ini terjadi di zaman sahabat, Pak. Di zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in. Bagaimana? Mereka itu menjadikan Al-Quran, menjadikan Allah sebagai tempat di mana mereka tunduk. Diri dan hartanya tunduk pada Al-Quran. Apapun yang Al-Quran perintahkan, larang, ditundukkan tentang diri dan harta ini. Maka kalau ada orang yang seperti itu, maka orang itu pasti orang bahagia hidupnya dan ada dalam penjagaan Allah. Kalau masyarakat itu seperti itu, umat seperti itu, menjadikan diri mereka dan harta mereka tunduk kepada Al-Quran, pasti mereka menjadi umat terbaik, umat terkuat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam pertemuan yang lalu, salah satu perintah Al-Qur'an kan salat berjamaah. Ya, Pak ya. Dengan salat berjamaah itu saja kita sudah akan mendapatkan perlindungan Allah dan penjagaan malaikat. Benar enggak? Itu baru salah satu perintah Al-Qur'an yang kita bunyikan dalam kehidupan. Apalagi dengan perintah-perintah yang lain. Karena kita ini berkaitan perintah ini dengan diri dan harta. Ya Pak ya? Diri ada sholat, ada puasa, harta ada zakat, ada sedekah, ada haji. Benar enggak, Pak? Jadi dua-duanya ini harus mengikuti Al-Qur'an. Dan inilah terjadi pada zaman para sahabat, zaman keemasan. Sehingga dikatakan oleh Imam Malik, la yasluhu amru hadhihi al-ummah illa bima salat bihi awwaluha.
Urusan umat ini tidak akan pernah baik, tidak akan pernah berjaya kecuali dengan cara yang telah ditempuh oleh orang pemulanya, para sahabat. Apa yang ditempuh oleh mereka? Menjadikan diri dan harta mereka tunduk kepada Al-Quran. Tanpa ini, maka kita akan lemah. Kita akan dipermainkan oleh musuh-musuh umat, musuh-musuh Islam. Nah, kemudian terjadi pergeseran di zaman Muawiyah, ya, ketika bergeser dari Irak ke Syria. Kemudian Muawiyah ini turun ke anaknya namanya Yazid, ya kan? Maka kemudian bergeser. Yang pertama Al-Quran, diri dan harta. Ini kemudian bergeser, diri di atas. Diri, Al-Quran dan harta. Ya, diri, Al-Quran dan harta bergeser. Al-Quran, agama dan harta tunduk kepada diri. Nah, diri ini bisa individu, bisa penguasa, bisa kelompok, bisa partai, bisa golongan, ini diri. Ya, yang bentuknya ego pribadi, ego golongan. Nah, ketika muncul kekuasaan Yazid ini, maka apa? Al-Quran, Al-Quran ini wujud representasinya, wujudnya itu termasuk ulama, para pemikir Islam, itu bagian daripada Al-Quran. Ya, ini dijadikan alat untuk dirinya, dijadikan alat untuk kekuasaannya. Harta dijadikan alat untuk bisa menaikkan dirinya dan melanggengkan kekuasaannya. Artinya apa? Agama dan harta dijadikan alat untuk menaikkan dirinya sebagai di dalam kekuasaan, melampaukan kekuasaannya. Nah, kalau umat sudah seperti ini, Pak, itu umat sudah mulai sakit. Umat sudah mulai lemah. Ya. Kenapa? Karena agama, ulama, tokoh masyarakat muslim dijadikan alat untuk kekuasaan. Untuk kelompok tertentu, untuk bisa menjadikan orang berkuasa. Di samping juga harta dijadikan alat. Harta bisa membeli mereka umat. Ya, Pak, ya. Untuk apa? Untuk kekuasaan, untuk diri. Dan ini bukan hanya sekarang, Pak, ya kan? Terjadi pergeseran. Itu terjadi sejak zaman Yazid. Sampai kemudian Yazid berani membunuh saingannya, yakni Sayyidina Husain, ya kan? Yang disuruh katanya bisa dia berkuasa, ya, di Syria. Apa yang terjadi? Dibunuh di Karbala, ya kan? Itu atas nama agama, Pak. Pakai dalil. Ada ulama itu yang berfatwa untuk dia. Kenapa? Ditekan apa ayatnya, apa dalilnya? Saya bunuh musuh saya ini. Jadi apa? Al-Quran dan hadis pun dijadikan alat untuk menghancurkan musuhnya demi diri dan kekuasaannya. Dan harta pun kemudian digelontorkan untuk itu. Bahaya, ya. Kalau sudah agama dan harta dijadikan alat untuk diri, untuk kelompoknya, untuk satu golongan, maka ini umat sudah mulai menjadi lemah. Ya, Pak, ya? Umat sudah mulai menjadi lemah. Maka pada tahun sekitar 300 Hijriah, itu sudah masuk 400 Hijriah di zaman Al-Ghazali, mulai bergeser lagi. Harta di atas, diri dan Al-Quran dan agama dijadikan alat untuk harta. Dijadikan alat untuk harta. Jadi orang pengen kaya raya, pengen menjadi elit kelas atas. Dengan cara apa? Dengan mengorbankan agamanya dan mengorbankan orang-orang. Ya, orang diperbudak, orang diperalat,
ya kan? Bahkan orang kadang dibuat dikerja korban, dipaksa tanpa digaji hanya untuk supaya dia kaya menjadi konglomerat. Nah, kalau umat sudah berada dalam keadaan begini, sudah umat yang sekarat, Pak. Umat yang sudah mati. Kenapa? Karena yang berkuasa pada saat itu adalah para pengusaha. Ya, para pengusaha. Tokoh-tokoh agama, bahkan tokoh-tokoh pemerintahan dibeli oleh para oligarki ini, ya, oleh para konglomerat ini. Mereka bisa naik jabatan karena mereka yang membayarnya, yang mendukungnya, yang menyokongnya. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka berkuasa, agama dan kekuasaan ini dijadikan alat untuk kekayaan mereka. Mereka kelompok kecil, paling hanya beberapa persennya yang mempermainkan kekuasaan dan mempermainkan umat ini. Umat tidak berdaya. Kenapa? Karena mereka sudah bisa membeli diri-diri orang-orang yang beragama, bahkan harta mereka, ya, bahkan Al-Quran dijadikan alat untuk menaikkan mereka. Bapak jemaah sekalian rahimakumullah, inilah yang terjadi dalam kehidupan. Jadi ini selalu bergeser. Ya, selalu bergeser. Yang pertama di zaman sahabat, apa yang terjadi kalau Al-Quran ada di atas diri dan harta? Subhanallah. Dikatakan di sana, وَيُثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Para sahabat itu memiliki sifat ithar. Ithar itu apa? Mendahulukan orang lain daripada dirinya. Jadi masyarakat, dalam masyarakat ini terjadi namanya تَعَوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالْتَقْوَىٰ وَلَا تَعَوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Terjadi harmonisasi, saling tolong menolong dalam iman dan takwa, ya, dan mereka tidak saling menolong dalam permusuhan, ya, itu. Wa umuruhum syura bainahum, mereka itu bermusyawarah selalu dalam urusan-urusannya, dan mereka selalu berbuat adil, ya, atas sesama. Asyiddaw 'alal kuffar rahamu bainahum, mereka keras kepada orang kafir, dan satu sama lain sesama orang muslim mereka saling menyayangi. Ini zaman sahabat ini, ya, di zaman sahabat. Harta yang mereka miliki tidak untuk kepentingan pribadi. Lihat hartanya Abu Bakar, lihat hartanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, konglomerat di zaman Rasulullah. Hartanya habis dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bukan untuk menjadi memperkaya diri, tapi untuk membesarkan agama. Kenapa? Karena harta tunduk pada Quran. Ya, para sahabat ketika disuruh perang Badar, perang Uhud, perang di mana saja, mereka pasti ikut. Diri dan harta mereka dikorbankan. Kenapa? Diri dan hartanya tunduk kepada Al-Quran. Masyarakat yang seperti ini, Pak, masyarakat yang ditakuti oleh musuh-musuhnya. Kenapa? Karena pertolongan Allah, pertolongan malaikat terus datang kepada mereka. Ya, sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, dengan fadilah sholat berjamaah saja, Allah ridho, para malaikat selalu membantu mereka. Ini membuat musuh-musuh Islam itu takut, Pak. Kenapa? Karena menempatkan Al-Quran berada di atas diri dan harta. Ketika mereka semakin kaya, semakin takut. Bagaimana kekayaanku ini kalau nanti membawa kepada hisab yang berat? Sehingga mereka, orang kayanya tidak sombong. Mereka kadang malu sama orang miskinnya. Sampai di antara mereka Abu Bakar mengatakan, aduh, seandainya aku menjadi seperti tai kuda itu saja. Kenapa saya harus begini? Dia takut dihisab nanti. Akhirnya apa? Akhirnya Utsman bin Affan pun sampai sekarang harta wakafnya, ya kan? Jadi kembali ke akhirat hartanya, kembali ke umat. Kenapa? Karena tunduk kepada Al-Qur'an. Begitu juga dirinya tunduk kepada Al-Qur'an. Kita bisa bayangkan, Pak, kalau saat ini umat kembali ke masa itu, ya, maka umat ini akan buat. Nah, tapi kalau kemudian turun, naiklah
seperti itu. Ya kan? Giliran mereka pengen dipilih, datang ke pesantren-pesantren, datang ke tokoh-tokoh agama, digelonturkan duitnya. Tidak peduli apapun yang terjadi, akhirnya mereka berkuasa. Berkuasa dengan melanggar Al-Qur'an. Berkuasa dengan berdosa kepada Allah. Kenapa? Karena memperalat agama dan memperalat harta untuk kekuasaannya. Ada yang begini, Pak? Ada yang begini tidak, Pak? Banyak. Nah, umat yang begini, Pak, umat yang sudah sakit, Pak. Umat yang lemah, umat yang bisa dibeli oleh penguasa. Ya kan? Bukan hanya umatnya. Ya kalau aku enggak mau, ulama aja mau. Nggak, Pak? Ulamanya aja dibeli mau. Apalagi kitabnya, kan gitu, Pak? Kan rusak umat kalau udah begini. Iya, Pak ya? Dan ini terjadi, Pak, di zaman dulu. Ya, terjadi di zaman-zaman dulu. Lah inilah rusaknya agama ini gara-gara pergeseran dari generasi awal. Ya, dari generasi awal. Nah, siapa yang berkuasa pada saat itu? Ya, para penguasa. Ya, para penguasa. Dan partai-partai pendukungnya yang merajalela pada saat itu. Ya kan? Agama rusak agama. Ya, Pak. Agama rusak. Kenapa? Ya sudah hancur, Pak. Ar-rosi wal qurtasi finnar, orang yang disogok dan yang menyogok di neraka. Pernah disogok enggak, Pak? Pernah kena serangan fajar enggak, Pak? Ya. Yang disogok dan menyogok sama-sama di neraka. Gara-gara pilihan presiden, pilkada, rusak agama. Pernah merasa gak sih, Pak, rusak agama ini gara-gara pemilihan kayak gini? Merasa sekali. Tapi kalau kita tidak ada iman, tidak ada pengetahuan dengan Quran, kita biasa-biasa saja, Pak. Padahal setiap 5 tahun sekali, agama ini rusak di kita. Ya, kenapa? Ya, jangankan kita, orang biasa, ulamanya pun juga mau dengan serangan fajar itu, Pak. Akhirnya apa? Akhirnya menjerit, ya Pak ya, akhirnya menjerit. Kenapa? Ya karena kita tergantung siapa yang berkuasa. Kan begitu, Pak? Nah, yang lebih jelek lagi, yang lebih parah lagi, kalau yang berkuasa itu adalah harta. Artinya apa? Para konglomerat di atas, para oligarki yang di atas. Penguasa yang tadi dibikin alat, boneka. Kenapa? Karena sebelum pemilihan dia udah gelontorkan dulu nih, digelontorkan dulu. Nanti kita dipilih menghamba ke bosnya itu oligarki. Hancur negara, hancur umat ini kalau begitu. Atas kemauan mereka, orang kafir lagi mereka, bagaimana kalau? Ya? Mereka itu orang-orang kafir lagi yang beriman kepada Allah. Hah? Mereka ada di atas penguasa, ya. Diri itu termasuk penguasa dan harta dijadikan alat. Hartanya apa? Buat membeli rakyat, buat membeli umat. Akhirnya apa? Setelah dibeli, yang ini berkuasa, yang berkuasa tergantung kepada yang di atas ini, Pak. Kalau umat seperti itu, ini umat sudah sekarat. Enggak ada keberkahan dalam kehidupan umat. Kalau berada di kerajaan, di negeri yang seperti itu. Kenapa? Sudah jauh dari Al-Qur'an. Ya. Bukan hanya lagi diperalat oleh perorangan, oleh satu kelompok, tapi diperalat oleh orang yang ingin merebut harta kekuasaan. Ya kan? Maka pada kelompok yang seperti ini, Pak, yang merajalela itu adalah mereka yang banyak hartanya. Ya. Kemudian bisnis yang digemari pada waktu itu adalah bisnis hiburan. Bisnis hiburan. Karena dengan hiburan inilah
bisa membeli siapa saja. Bapak lihat di televisi, ada acara ceramah agama, ya kan? Ada acara ini, siapa yang membayar semua itu? Yang iklan yang jalan itu, benar kan? Ustadznya lagi enak-enak ceramah, lagi enak ngeluarin hadis, ditahan dulu ada yang mau lewat. Karena ini yang bayar. Tahan dulu, tahan dulu Ustadz. Kenapa? Ada yang mau lewat. Lah kok? Ya ini yang bayar Ustadz. Paham gak? Ayat gak jadi keluar karena ada yang mau lewat. Apa yang kayak gitu Pak? Ini artinya apa? Ini artinya kita sudah menjadi umat yang sekarat. Ya? Bisnis hiburan ini menjadi bisnis utama. Barang siapa yang bekerja di bidang hiburan ekonomi ini, dia yang paling kaya. Lihat, kalau sudah masuk ke situ, artis-artis kekayaannya mobil. Kenapa? Karena paling laku pada zaman yang seperti itu. Pada zaman kematian umat, pada zaman kematian Islam, mereka berjaya. Kenapa? Karena mereka dibutuhkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Ya Pak ya, dibutuhkan oleh orang-orang yang menghargai maksiat. Nah di zaman pemilihan seperti ini Pak, orang seperti itu laku Pak, dibeli. Buat dangdutan di sini, buat di sana. Kenapa? Karena yang dibawa itu ahli maksiat. Benar gak Pak? Di sini karena partai Islam itu jarang menang di kita. Kenapa? Karena lebih banyak yang kayak gitu Pak. Yang ngaji sama yang dangdutan banyak yang mana Pak? Yang ngaji kayak gini, kalau dangdutan banyakan yang mana? Kalau sholat Jumat, yang di dalam sama yang di luar banyakan yang mana? Banyakan yang mana kira-kira? Ini keadaan umat Pak. Keadaan umat saat ini. Kira-kira kalau ada pemilihan presiden atau pilkada, yang ini orang ini bagus, ahli Quran, perubahan dalam keadilan macam-macam, sementara ini nanti bakal menghidupkan yang kayak gitu. Yang mana yang laku kira-kira Pak? Kalau yang ini, wah bakal mati bisnis semua nih. Benar gak? Bakal banyak mati. Kira-kira banyak yang mana nih? Para ulama, para profesor, otaknya disamakan dengan orang-orang yang seperti itu dalam demokrasi. Benar gak Pak? Ih, jangan salah kalau kita kemudian keok terus Pak. Betul tidak? Belum lagi yang di atas itu memang maunya seperti itu, yang oligarki tadi. Sebab apa? Kalau agama ini kuat, kalau ulama ini kuat, mereka gak mendapatkan tempat, bisnis mereka bakal hancur. Bener gak Pak? Maka sekarang udah pakai kupasang kuda-kuda mereka. Bagaimana menggelontorkan kekuatan hartanya untuk membeli ulama, membeli pesantren, membeli rakyat. Semuanya itu untuk kepentingan mereka. Kekuasaan hanyalah boneka buat mereka. Hanya menjadi permainan mereka belaka. Umat yang begini Pak bukan hanya sakit, tapi umat yang sudah sekarat Pak. Nggak dilihat lagi oleh Allah umatnya kayak gini. Kecuali orang-orang tertentu yang tidak mau terlibat, ya. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu sudah mendapatkan zaman yang seperti itu, maka larilah kamu ke hutan. Kemudian gigit itu akar di hutan. Maksudnya apa? Artinya dengan maksudnya apa? Bapak bisa menjaga diri dan keluarganya. Gigit itu Quran. Gigit itu sunnah walaupun panas. Jangan ikut-ikutan. Gigit itu. Kenapa kata Rasulullah? Agama di akhir zaman itu kal covid adal jamri. Orang yang istiqomah dalam agama di akhir zaman sebagaimana memegang bara api. Bara api itu Pak kalau dipegang panas, tapi kalau dilepas mati. Biarpun panas pegang saja itu agama. Mendingan kita mati karena agama, daripada agama ini lepas menjadi agama mati, iman kita hilang, kita mati dalam keadaan tidak ada iman. Ya Pak ya, kalau hanya kepanasan, kebakaran mati, gak apa-apa fisik yang mati, yang penting iman hidup. Begitu berpindah alam, hidup roh kita menjadi syahid. Benar ya Pak? Nah, tapi kalau agama dilepas, iman copot, Bapak masih hidup, tapi rohnya sudah mati, imannya sudah copot. Dalam keadaan seperti itu dicabut oleh Allah, menderita selama-lamanya di neraka. Mau yang mana nih Pak? Maka disinilah pentingnya kita taklim ya Pak ya. Bagaimana kita minimal diri kita ini menempatkan Al-Quran, menjadikan diri kita dan harta kita tunduk kepada Al-Quran.
Dari mana didapatnya? Dari taklim seperti ini. Ya, dari taklim seperti ini. Akan beda orang yang ahli taklim, rajin taklim, dengan orang yang tidak rajin taklim. Pemikirannya pasti berbeda. Benar enggak, Pak? Kenapa? Karena di sini sudah ada Allah dan akhirat. Allah dan akhirat. Benar enggak, Pak? Kalau sudah ada Allah dan akhirat, kira-kira hati-hati enggak, Pak? Sebentar lagi mati sampai ke kuburan, apa yang mau dibawa? Kalau orang sudah ingin begini, kira-kira pengen lama-lama enggak baca Quran? Pengen lama-lama enggak ke masjid, pengen banyak enggak sedekah? Itu, Pak. Ini artinya Al-Qur'an sudah mulai masuk ke dalam diri kita. Al-Qur'an mengajarkan mentauhidkan Allah, takut kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk bekal akhirat. Benar enggak, Pak? Kalau ini sudah ada di dalam diri kita, pasti harta dan diri kita akan tunduk kepada Al-Qur'an ini. Karena isi Al-Qur'an yang pertama adalah Allah dan akhirat. Benar enggak, Pak? Bapak sekarang rajin ngaji, sholat itu kan karena ada Allah dan akhirat. Kalau Bapak enggak yakin sama akhirat, mungkin Bapak mungkin malas belajarnya, malas sholatnya, malas ibadahnya. Kenapa? Karena isi Al-Qur'an tidak nempel di dalam dada kita. Inti Al-Qur'an itu adalah Allah dan akhirat. Benar enggak, ya? Nah, kemudian Allah itu punya perintah dan larangan. Nah, perintah dan larangan inilah kemudian yang ada pada diri dan harta kita. Apa yang diperintahkan kepada diri, apa yang dilarang kepada diri, kita ikutin. Apa yang diperintahkan kepada harta, apa yang dilarang kepada harta, kita ikutin. Nah, kalau sudah seperti ini, Pak, pasti dijamin bahagia hidupnya di dunia, apalagi di akhirat. Mana amila solihan min dzakar aw huwa mu'min, falnuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, dalam keadaan dia beriman, beriman kepada Allah dan hari akhirat, kemudian amal solehnya dijalankan, puasa, sholat, ya, sedekahnya dan perintah-perintah yang lainnya, falnuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kata Allah pasti dan pasti sampai 12 kali pastinya Allah katakan, aku akan berikan dia kehidupan thayyibah, kehidupan yang enak. Enak loh, Pak. Kalau kita agama hidup di dalam diri kita, dalam keluarga kita, hidup ini enak. Kenapa? Janji Allah. Apalagi hidup setelah kehidupan dunia ini. Faman zuzi'anin nari wa ulutilal jannah faqwa tabas. Barang siapa yang Allah jauhkan dari neraka, masukkan ke dalam surga, faqwa tabas. Maka orang itu orang-orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia itu hanya kesenangan tipuan saja, kata Allah. Barang yang tidak harus senang nih, senang. Benar enggak, Pak? Bapak senang apa? Senang emas, ternyata emas itu dari lumpur. Benar enggak, Pak? Minumannya susu. Susu ternyata dari selangkangan binatang. Benar enggak, Pak? Obatnya madu, madu ternyata dari pantat tawon. Jadi semua yang indah di dunia ini tipuan aja itu, Pak. Coba kalau di surga madu, madu ada mata air madu. Susu ada mata air susu. Khomer ada mata air khomer. Itu asli, Pak. Enggak pakai di menjijikkan dulu, tapi di sini semua yang indah pasti menjijikkan awalnya. Benar enggak, Pak? Itu namanya kesenangan tipuan, kesenangan yang memperdaya. Maka tugas kita, Bapak jemaah sekalian, minimal diri dan keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadikanlah Al-Qur'an menjadi poros dari setiap kegiatan diri dan harta kita. Jangan sampai bergeser. Jangan sampai bergeser. Di dalam kehidupan diri keluarga bergeser untuk kepentingan supaya kita kaya, maka kita korbankan agama ini. Ya kan, bahkan kita kerahkan modal untuk akhirnya apa? Akhirnya kita meninggalkan Al-Qur'an. Ya, Pak, ya, meninggalkan agama kita. Atau mungkin kita pengen nyalek nih, ya kan? Akhirnya apa? Belilah ulama, kemudian belilah rakyat, hancurlah kemudian nyomong-nyomong begitu, Pak. Hilang imannya, umat hilang imannya, dia hilang imannya. Yang begitu banyak gak sih, Pak? Musim-musim kayak gini kira-kira banyak gak, Pak? Banyak.
Sengaja saya bahas ini, Bang, kita jangan sampai ikut-ikutan. Ya, Pak, ya. Kita jangan sampai ikut-ikutan karena kasihan, Bang. Agama ini hancur gara-gara kepentingan pribadi dan kekuasaan. Ya kan? Mereka tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena di dunia ini, Pak, ada ulama su, ada ulama khair. Ya kan? Yang menjadikan contoh ada ulama su-nya ini, ya, yang kemudian mereka menjadi pembacking mereka hanya karena mereka telah diberikan harta. Ya kan? Hanya diberikan harta. Akhirnya apa? Akhirnya imannya miring. Nah, kalau mereka sudah memberikan contoh begitu, umatnya ikut. Ya, ustadznya aja begitu, ulamanya aja begitu, apalagi gua gitu, gimana? Subhanallah. Baca mas kalian, inilah makna daripada innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah. Allah membeli diri dan harta orang beriman dengan surga. Ingat ini, Pak, ya. Jadi ini akan ada pergeseran. Kita lihat diri kita, keluarga kita, kira-kira sudah bergeser apa belum. Kalau bergeser, kembalikan lagi. Ya, kembali. Caranya gimana? Datang banyak ke taklim seperti ini, banyak baca buku-buku agama, bergaul dengan orang-orang soleh. Ya, insya Allah Al-Quran tetap ada di atas diri dan harta kita, dan kita bawa keluarga kita ke surga Allah di bawah naungan Al-Quran. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.